Nah, selain jiu-jitsu, cabang olahraga lain yang akan dipertandingkan di SEA Games 2019 Filipina adalah underwater hockey. Meski underwater hockey baru mulai dikenal, namun timnas underwater hockey baik putra dan putri optimis menyumbang medali emas. Meski cabang olahraga air yang memiliki tingkat kesulitan tinggi ini baru akan dipertandingkan dan belum berprestasi tinggi, Timnas Underwater Hockey Indonesia menargetkan medali emas di SEA Games 2019 Filipina. Pelatih kepala underwater hockey putra Amar Sarminto mengaku optimis anak asuhnya mampu memenuhi target. Amar menyebut Singapura dan tuan rumah Filipina merupakan lawan berat yang patut diwaspadai. I think on paper, Singapore and Philippines will be strong because they have been playing for a long time this sport. They've been playing more than 10 years and they have experience. I think that's not something that we should be concerned about. We just need to go there and do our best. Sementara Kapten Tim Underwater Hoki Putra Andika Gerald Dariano mengaku, kedatangan pelatih asing membuat timnya lebih banyak berlatih strategi permainan. Sekarang kita latihan karena kita udah kedatangan coach dari Australia, jadi kita udah lumayan fokus di game plan kita masing-masing tim. Jadi kita lebih banyak gamenya ketimbang dari swimnya sih, dan gymnya sendiri. Memperbanyak berlatih strategi dan simulasi juga berlaku bagi tim underwater hoki putri. Kapten tim underwater hoki putri, Paula Florina, mengaku timnya lebih percaya diri meski masih memiliki banyak kendala. Kendala yang sampai saat ini masih agak, yang masih harus tetap diatasi adalah ya beberapa sedang pemulihan dari injury atau ada yang sakit. Tapi sekarang semua sudah dalam keadaan membaik, jadi kita berusaha semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada, kita tetap semangat berlatih. Di SEA Games 2019, cabang underwater hoki putri hanya diikuti oleh 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan tuan rumah Filipina, yang akan memperebutkan 2 medali emas. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group menjadi official broadcaster SEA Games 2019 di Filipina. Anda bisa menyaksikan perjuangan atlet nasional Indonesia dalam mencapai prestasi tertinggi di kancah olahraga paling akbar di Asia Tenggara mulai 30 November hingga 11 Desember 2019 hanya di MNC Group.